Musical and cultural events make up our brand strategy, which takes the experience beyond the can and which has turned it into the leader of its segment worldwide. High performance, world class athletes are also part of the world of Red. Siapa di kita Lisa hari ini yang akan bertugas sebagai local judge untuk Indonesian Final 2019. Tiga Grand Final Nasional IMD Jahan 2018 tahun kemarin juga mewakili Indonesia. Dari tahun 2005 dia juga pernah menang Pioneer Digital DJ Battle Indonesia dan juga runner up untuk kompetisi DMC di tahun 2014. Kaki lima selama masa SMA. Dia juga udah kontribusi di nasional dari tahun 2003 dan kejuaraan DMC pada tahun 2005 dan juga Yogyakarta 2014. Dan bagusnya Tiosan adalah DJ yang tidak mengenal genre dalam 2018 dia menjadi juara bertahan di IMD Jahan dan juga kompetisi IDJC di region Jawa Barat. Selamat di memulai karir DJ tahun 2006, sangat minat dengan hip hop dan R&B pada awal karirnya dan sekarang menjadi resident dan juga music director Rikisar Indonesia. The magnificent DJ Jazzy Jeff, Selamat Pagi, Indonesia. This is probably the best DJ competition showcase you'll ever see on the planet. Big shouts to Red Bull. You really should be here. Apa bedanya sama kompetisi yang lain? Kenapa namanya freestyle? Karena minimal mereka harus bisa memainkan tiga genre atau distinct styles yang berbeda. Jadi bukan cuma main hip hop aja atau main house aja. Minimal they have to play at least three different style of music selama 15 menit. Lalu para judges akan menilai komposisinya merupakan bagian-bagian dari originality sebesar 40%, kemampuan atau skill 25%, cara memilih lagu, music selection 20%, dan pastinya crowd response akan kehadiran Red Bull Crystal. So, big applause for Red Bull! What freestyle did was it actually took what makes DJ great, which is celebrating with the community, with the crowd, being able to create this energy together, and made that sort of product. Really what we try to do is the competition is about what you just saw. There are a lot of different categories, but mostly about celebrating the energy of us all being together. And it's song selection, originality, skills, and what other beat and crowd response. Thanks, Zach. In Toronto. Toronto. One final 2017. Yeah, that moment is definitely, big experience. Yeah, forgettable. Yes. Yeah, alhamdulillah saya senang banget karena bisa mewakili Indonesia ke World Final. Dan menurut saya, Red Bull Freestyle itu keren banget karena kenapa di sana bukan hanya
saya berkompetisi, cuma di sana tuh saya lebih dapat pengalaman banyak karena nggak cuma kompetisi, di sana juga belajar. Banyak belajar dari DJ-DJ lain, dari jagat-jagat yang ada di apa yang internasional gitu. Jadi saya pengalamannya sangat luar biasa. Dipilih dari jagat dari World, terus langsung seperti yang saat ini kompetisi di nasional, baru diterbang ke World Final. Jadi setelah jadi juara, banyaklah pokoknya suatu hal yang saya dapat setelah Red Bull. Saya lebih dikenal, saya lebih dapat banyak pengalaman, bisa bertukar pikiran dengan teman-teman yang dari World juga gitu. Itunya itu. I've ever seen someone just do the three stunts. I feel like everyone has such a wide range of music at this point, but you end up hearing, I think one time we counted, is it 30 different genres? Genres out of 15. I've so, yeah, different genres. Yeah, you can get pretty high. Okay. But really, I wouldn't say like the more the better. It's just all about your final composition within that 15 minutes. So if you want to do three is great. If you want to do 30, that was fine too. When DJ is your hobby or something you like, and you make a set for Red Bull freestyle, like you will not know, like you will make a set that more than it will be more than three genres, because like 15 minutes is like a very quiet time for competition. So I think all of us have at least five genres. Dan gue emang gede di kompetisi. Tahun 2003 gue juara satu Indonesian collaboration waktu itu. Tahun 2003. 2005 finalis DMC, 2004 ada dinas pariwisata di J-School, 2014 jadi juara DMC Indonesia dan represent Indonesia di London. Artinya experience-nya lebih beda dari sebelumnya, karena sebelumnya saya banyak mengikuti kompetisi yang benar-benar full DJ battle, tidak bisa dinikmati oleh orang awam. Kayak Red Bull kan sebenarnya ya bikin orang awam juga enjoy the competition gitu kan, maksudnya gak benar-benar skillful gitu. Jadi kita emang menyuguhkan juga entertainnya juga gitu, dari pemilihan lagu, dari genre-genre semua di luar. Biasanya kan kalau saya sendiri mainnya hip hop, cuman saya bisa masukin di situ funk, disco, maksudnya musik-musik metal pun bisa masuk sebenarnya. Maksudnya saya mau join ke si Red Bull ini ya gara-gara saya pengen mencoba experience yang beda gitu, dan kayaknya kompetisinya seru banget gitu untuk membuka jalan ke internasional gitu kan. Bedanya sama kompetisi yang lain benar sama apa yang dikatakan Jaiwan. Jadi kompetisi Red Bull Freestyle ini beda karena ya kita bisa lihat sendiri, kita maksudnya Red Bull melibatkan banyak orang yang maaf misalnya nggak terlalu ngerti dengan battle, jadi lebih global aja untuk orang bisa lebih menikmati kompetisi atlet DJ, kompetisi yang sesungguhnya, maksudnya yang kompleks antara skillful dan menghibur, entertain, menjadi world champion Indonesia. Otomatis. Indonesia World Champion 2019. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Yang mau ngobrol sama bagusnya juga silakan.